perkenalkan, nama saya Dudit. Bisa dibilang saya adalah seorang atlet lari. Saya kelahiran Batam, 19 Agustus 2000, Kepulauan Riau. Saya pernah menjuarai beberapa maraton yang ada di Indonesia. Saya mulai berlari pada saat saya duduk di bangku SD. Ketika saya sudah SMP, ayah saya mulai fokus melatih saya agar saya bisa jadi lebih baik di dunia maraton. Pada tahun 2019 adalah tahun terberat bagi saya karena saya kecewa pada diri saya. Saya tidak bisa menyelesaikan maraton di event barel maraton yang ada di Batam. Kaki saya cedera, mengalami kram di kilometer 24, dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti karena saya sudah tidak tahan lagi. Fucked it, friend, it's on its head, it stuck the street. You're in Milwaukee off your feet. And once I knew I was not magnificent. Sorry, Dit. Sorry, Coach. Oh iya, Dit. Hari ini Bimo nggak latihan. Dia lagi sakit. Jadi kamu hari ini latihannya sendiri aja ya. Bimo juga tadi ngabarin saya. Katanya dia gak enak badan. Jadi hari ini kita latihannya sebentar aja. Ya, paling 1 jam aja, Dit. Oke, Dit, latihan udah cukup. Sekarang udah jam 5. Besok kita lanjut lagi ya. Tetap jaga stamina ya, Dit.
Malam, Coach. Eh, Dit, udah datang. Kamu virtual run-nya di sini aja, Dit. Oke, siap, Coach. Oke, Dit, di kilometer awal-awal kamu jangan terlalu kencang. Yang penting kamu stabil dulu, di akhir baru kamu boleh naikin pace-nya. Nanti kamu lari muteran dalam aja. Oke, jadi nanti water station-nya di kilometer 8, 15, 25 sama 35 ya, Dit. Saya keliling sini aja ya. Ya udah, kamu pemanasan dulu ya. Saya tunggu di depan. Nanti kamu datang aja ke depan. Pokoknya kamu harus bisa memberikan yang terbaik dan kamu juga harus tetap semangat.